Hai sobat, selamat datang di channel Pastu. Beri informasi dan pengalaman happy dari yang tidak tahu menjadi tahu, dan yang tahu bisa kasih tahu. Seperti biasa ya guys, di video kali ini saya mau unboxing kursi lipat yang kemarin baru saya beli. Dan ini barangnya tadi baru datang dan kita unboxing apakah bagus atau tidak ya. Jadi kegunaannya banyak ya guys, dan juga ini portable, ringan. Kira-kira beratnya itu cuma 1 kg-an. Ringan lah kalau dibawa buat mancing, buat camping. Itu memberikan kenyamanan dan juga penampilan. Kita langsung buka aja ya guys, barangnya seperti apa. Kelihatannya sih mantap juga. Tapi untuk packingnya kurang bagus ya guys. Packingnya bolong-bolong, kurang bagus. Kita buka aja. Semoga barangnya tidak rusak guys. Sudah terbuka, yang kita buang. Oh ternyata ini ada covernya guys. Jadi yang rusak itu covernya. Covernya bolong, ada yang bolong-bolong. Tapi ini semoga covernya, karena packingnya kurang bagus guys. Coba kita lihat di dalamnya. Mereknya itu kalau di sini tertulis Matao Gui, kelihatannya dari Cina guys. Dari segi penampilan oke. Yang jahitan juga oke guys. Kalau kita renangkan jadinya seperti ini. Kelihatannya sih kokoh, ya lumayan lah kalau kita buat-buat bawa-bawa nggak memalukan. Ini lumayan bagus dan harganya itu ini yang paling termurah ya guys, cuma 80-an ribu kita sudah dapat kursi lipat seperti ini. Jadi kalau kita bawa camping-camping enak guys. Kalau menurutku emang harga sama dengan kualitas ya guys. Ini kan kecil, menurutku terlalu kecil, kan ada yang sedikit besar. Nanti langsung saya coba ya spesifikasi ya guys. Ini beratnya 1 kg-an dan bisa menampung beban 100 kg. Lumayan guys. Ya 1 kg lumayan bawa buat camping atau apa gitu. Buat foto-foto, buat penampilan dan juga kenyamanan. Mantap. Kita langsung coba aja ya. Ini kursi lipatnya ya guys, kita langsung coba. Kita coba di sini. Ternyata bagus guys, enak, kuat, kokoh.
sambil menikmati indahnya pemandangan. Kalau ada mancing-mancing sekalian enak. Untuk yang baru gabung di channel Pasu ya guys, bisa cek-cek video sebelumnya. Kita nggak cuma mereview, tapi juga mereview tempat-tempat kita singgahi atau mereview perjalanan kita dalam petualangan. Bisa cek-cek video sebelumnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Karena dukunganmu adalah semangatku. Cukup di sini ya guys, kita sudahi videonya.